Dinas Perkebunan Provinsi Riau, merilis harga tandan buah segar, TBS, sawit terbaru, Selasa 9 Agustus 2022. Harga TBS sawit mengalami kenaikan periode 10 hingga 16 Agustus 2022. TBS sawit umur 3 tahun Rp1.641,84, umur 4 tahun Rp1.780,44, umur 5 tahun Rp1.948,04 per kilogram. Pelan, tetapi pasti harga sawit makin menanjak, cek di daerah ini. Selanjutnya, usia sawit umur 6 tahun Rp1.995,14, umur 7 tahun mencapai Rp2.073,04, umur 8 tahun Rp2.130,57, umur 9 tahun harga Rp2.181,30 per kilogram. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur Oktober 20 tahun sebesar Rp2.232,93 per kilogram atau mencapai 4,63% dari harga minggu lalu, kata Kepala Bidang, Kabid, Pengolahan dan Pemasaran, Disbun Provinsi Riau, Devris Hatmaja kepada JPNN. Sedangkan sawit usia 21 tahun harga TBS sawit mencapai Rp2.136,91, usia 22 tahun Rp2.126,04, usia 23 tahun Rp2.116,98, usia 24 tahun Rp2.026,38, dan terakhir usia 25 tahun mencapai Rp1.976,56. Devris menegaskan, harga TBS itu disebabkan kenaikan harga CPO dan kernel. Harga CPO Rp10.142,11, harga kernel Rp5.066,80, tutupnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 10 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.